Sebab itu Malaysia perlu tegas dalam bab ini. Apabila pemimpin dunia di persada dunia katakan Israel has the right to self-defense, di manakah mereka apabila rakyat Palestin dibunuh secara kejam? Mana hak Palestin untuk membela dan mempertahankan nasib mereka? Apabila di occupiers datang mengusir, membunuh dengan kejam, secara tiba-tiba mereka buta, pekak dan bisu. Itulah selective outreach di peringkat persada dunia yang wajib kita tentang dan lawan. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video di sini ya guys ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara kita yang ada di Palestina, ya kita doakan bersama terlebih dahulu guys ya. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan atas kita semua. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke guys, kali ini kita akan reaksi mic aman ketika politisi muda Malaysia membeberkan kemunafikan Barat atas Palestina. Oke, tanpa berlama-lama, di sini ada politisi muda daripada Malaysia guys ya menyuarakan ini. Jom kita tengok videonya. Dan ini daripada channel Cordova Media. Let's go. Di persada dunia katakan Israel has the right to self-defense. Di manakah mereka apabila rakyat Palestin dibunuh secara kejam? Mana hak Palestin untuk membela dan mempertahankan nasib mereka? Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Realiti pada hari ini, rakyat Palestin sedang hidup di dalam penjara terbesar di dunia. Kebebasan harian disekat, dihalau dan diusir daripada tanah dan rumah milik mereka. Elektrik dan air dikawal oleh pemenjara mereka, iaitu Israel. Mereka setiap hari tidur dalam ketakutan. Pada bila-bila masa, pagi dan malam boleh dibedil oleh bom. Pada bila-bila masa, the occupiers boleh ketuk, hentam pintu, usir mereka daripada rumah yang baru dibina. Realitinya mereka sedang hidup dalam ketakutan 24 jam, 7 kali seminggu selama berdekad-dekad lamanya. Oh. Perkara ini bukanlah perkara yang baru timbul dan muncul beberapa minggu yang lepas. Sebab itu, apabila pihak dunia hanya menggunakan selective outrage, kemarahan yang selektif, apabila ada mangsa dan rakyat yang tidak bersalah dibunuh, tetapi mereka menutup mata, membutakan mata, memekakkan telinga apabila rakyat Palestin dibunuh dengan kejam sejak berdekad-dekad lamanya. Dan ini bukanlah perkara yang hanya diadili oleh pemimpin rakyat Malaysia. Kalau kita lihat laporan Amnesty International sendiri yang menunjukkan bahawa kekejaman Israel ini direkodkan sebagai war crimes, jenayah besar peringkat antarabangsa. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, turut dirujuk dengan izin to the International Criminal Court, Mahkamah Jenayah Dunia, kerana pembunuhan yang kejam, pengambilalihan tanah secara paksaan, usiran besar-besaran. Persoalan ini,
Apabila pemimpin dunia di persada dunia katakan Israel has the right to self-defense, di manakah mereka apabila rakyat Palestin dibunuh secara kejam? Mana hak Palestin untuk membela dan mempertahankan nasib mereka? Kita tidak boleh ada selective outrage. Adakah nyawa seorang Israel jauh lebih bermakna daripada nyawa seorang bayi, wanita, anak-anak yang kejam dibunuh di Palestin? Sebab itu Tuan Yang Dipertua, saya ingin memaklumkan dalam dewan ini kita tidak boleh ada selective outreach ini. Kalau di Ukraine, negara-negara besar dunia, Eropah, Amerika Syarikat, UK dan yang lain cepat bertindak, berikan bantuan, berikan pembelaan. Mereka kata we need to fight the occupiers kerana Rusia ambil alih tanah secara paksa. Tetapi di dalam Palestin dan Israel pula, apabila di occupiers datang mengusir, membunuh dengan kejam, secara tiba-tiba mereka buta, pekak dan bisu. Itulah selective outreach di peringkat persada dunia yang wajib kita tentang dan lawan. Perkara ini lebih merisaukan, Tuan Yang Dipertua, adalah kerana ini adalah bom jangka. Bom jangka ini berdekad-dekad lama. Tetapi lebih spesifik sejak 2-3 tahun yang lepas. Apabila tanah-tanah yang sebelum ini, I'm not talking about pre-1960s, yang telah dibina rumah-rumah orang Palestin, secara tiba-tiba illegal occupiers sedikit demi sedikit mengambil alih tanah bumi Palestin yang semakin lama semakin kecil. Mereka ketuk pintu ke pintu, usir mereka keluar, tarik heret orang Palestin keluar daripada rumah, pukul mereka, ada yang sampai dibunuh. Pada baru-baru ni di perhimpunan PBB, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan satu peta yang menunjukkan bahawa bumi Palestin itu tidak wujud lagi. Tetapi sambil dia mengeluarkan peta yang melenyapkan bumi Palestin, menteri-menteri tertinggi di dalam kabinetnya kata bahawa mereka akan mengusir rakyat Palestin. Tetapi sambil perkara ini berlaku, masih ada negara-negara Islam yang sanggup bersekongkol dengan kepimpinan pembunuh Benjamin Netanyahu ini. Sebab itu Malaysia perlu tegas dalam bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Oke, terima kasih sudah ngeklik join ya. Nah, di sini teman-teman ada dua member khusus ataupun dua member spesial yang dimana mempunyai fitur-fitur tersendiri. Yang pertama yaitu Serumpun. Ini member yang paling rendah, yaitu sekitar 5 ringgit atau kalau di Indonesia adalah 19.900 per bulan ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa join dan juga mendapatkan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan emoji-emoji khusus yang saya buat ya teman-teman. Dan juga ada lencana ya, telah nama teman-teman di channel YouTube ya, apabila komen. Dan otomatis kebaca oleh saya dan dibalas oleh saya ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menonton video saya lebih dulu daripada yang lainnya yang bukan member, seperti itu. Dan yang kedua adalah sedekah untuk guru, di mana teman-teman sudah mendapatkan fitur-fitur yang ada di Serumpun. Dan juga ya teman-teman juga bisa bersedekah di sini, karena semua total yang diperoleh oleh member Serumpun ini akan disalurkan kepada pondok pesantren yang ada di kampung saya teman-teman, dan diberikan kepada guru-guru di sana. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa langsung aja di join karena banyak manfaat yang akan teman-teman peroleh daripada join member ini. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa join. Bye bye. Assalamualaikum. Walaupun di persada dunia, maaf, masa sangat ringkas, singkat. Walaupun kita ada hubungan yang baik dengan negara-negara ini, but we should not compromise. Saya ada satu cadangan, izinkan 30 saat yang kalau boleh saya cadangkan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kerana sambil kita melihat apa yang sedang berlaku, Malaysia ada peranan untuk dimainkan.
Kita patut memanggil persidangan OIC secepat mungkin dan keluarkan satu kenyataan bersama dengan negara-negara OIC to condemn unequivocally the mass murder of Palestinians, bukan saja pada masa ini tetapi berdekad-dekadnya lepas. Dan yang kedua, secara pragmatik, adalah untuk menubuhkan humanitarian corridor supaya saluran-saluran bantuan asas dapat disalurkan sebaik mungkin. Kerana Tuan Yang Dipertua, sambil kita selesa di dalam dewan ini, sambil mereka sedang berperang, negara Israel telah pun memutuskan elektrisiti, air, sumber asas kepada rakyat Palestin yang tidak bersalah langsung. Walhal kalau di Ukraine, walaupun ada ura-ura Rusia memutuskan elektrisiti, terus dipanggil this is the biggest war crime, jahat, kejam. Tetapi apabila negara Israel memutuskan elektrisiti, air, asas untuk orang hidup, hospital dibedil, hancur satu bangunan, dihancurkan masjid yang dibina oleh Malaysia, hancur, dilenyapkan begitu saja. Tapi tak ada pun mereka kata this is a war crime. So we need to set up that humanitarian corridor secepat mungkin supaya bantuan asas dapat disalurkan sebelum perkara ini melarat. Malaysia perlu bertegas mempertahankan prinsip kita jaga negara-negara kecil seperti Palestin. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Wow. Allah, ya Allah, politisi muda Malaysia ini keren banget ya guys ya, menyarankan bagaimana supaya kita istilahnya membantu seperti itu dan tidak tinggal diam seperti itu ya guys ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ya begitulah guys yang terjadi ketika negara-negara lain berperang seperti itu, maka dikatakan kekerasan dunia, kekerasan, kekejaman dan lain sebagainya. Tapi ketika istilahnya Israel dan Palestina, maka dia diam tanpa kata. Terima kasih siapapun yang telah mewakili isi hati saya. Betul ya guys ya, betul sekali, sudah banyak tindakan kejam daripada penjajahan Israel terhadap Palestina selama berpuluh-puluh tahun lamanya ditindas. Semoga suara lantang Anda dapat membuka hati, mata dan telinga dunia agar dapat menghentikan penjajahan Israel. Ini salah satu komen daripada Abu Riki 6954 guys ya. Selanjutnya di sini ada juga komen bangga dengan saudara Melayuku di Malaysia yang berani menyuarakan kebenaran. Nah, ini komentar daripada Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia di sini berkomentar ya. Mereka bangga kepada orang-orang Melayu di Malaysia seperti itu guys ya. Terima kasih Malaysia, negara yang sangat gua banggakan ya. Semoga kedepannya pemimpin Indonesia lebih keras lagi membantu Palestina dalam mengusir penjajahan Israel. Allahu Akbar ya. Di sini saya tidak mengutarakan isi-isi yang ada di dada saya. Saya hanya mengutarakan yang ada di sini. Nanti salah persepsi lagi ya kan. Wah gitu kan, nanti disalah-salahkan lagi nih, biasalah netizen gitu. Aduh, Masya Allah, terharu pada sikap tegas dan keberanian anak muda Malaysia ini. Semoga bermunculan pemuda-pemuda muslim pembela saudara muslimnya. Amin. Salut dan terima kasih telah menyampaikan kebenaran dan membela saudara kita di Palestina. Itulah perlunya punya pemimpin yang punya visi dan misi dan berwawasan luas, bukan cuma mementingkan urusan perut sendiri dan golongannya. Masya Allah, tegasnya Indonesia, mana suaranya. Allahu Akbar. Ini Indonesia semua yang komen guys, karena ini Cordova ini channel yang ramai ataupun banyak peminatnya di Indonesia seperti itu guys ya. Masya Allah. Dan ada lagi nih, saya bangga dengan pemikiran anak muda dari negeri jiran ini. Memang patutlah pemuda berdiri tegak membela kebenaran. Betul guys ya. Kalau ada 10 pemuda saja 10 pemuda saja yang menjadi seperti pemuda tadi, itu sudah bisa menguasai dunia kayaknya guys. Karena semangatnya berkobar-kobar seperti itu. Wow, the best, terbaik. Ya, semoga ini menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa kuat, kukuh ya, dan juga berada terus di apa namanya pembelaan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Tentunya kalau kita ke sana tidak mungkin, maka kita doakan bersama semoga diberikan kekuatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.